بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين لا خول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Salam persaudaraan dan cinta damai untuk saudara dan sahabatku semua Wabil khusus untuk keluarga besar Al-Kafi dimanapun berada Semoga Allah memberikan kita semua kesehatan lahir dan batin Berkah panjang umur, berkah rezeki, luas rezekinya, lancar rezekinya, usaha yang berkah dan sukses dan semoga Allah senantiasa memberikan kita semua pertolongan, perlindungan, dan keselamatan lahir dan batin. Dan semoga Allah tetap memberikan kemudahan untuk kita semua. Dan kita tetap bisa istiqomah untuk beramal dan beribadah. Amin. Ya Allah, ya Robbal Alamin. Saudara dan sahabatku semua, seperti biasa, marilah kita membaca sholawat Nabi untuk mengawali perjumpaan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. كما صلت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد. وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد إشفع لنا يا, يا اشفع لنا يا سيدنا يا رسول الله اشفع لنا يا سيدنا يا رسول الله اشفع لنا يا سيدنا يا رسول الله ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا Inna ka'ala kulli in qadir Rabbana atina fit sana Wa fil akhirati ya wa qina Saudara dan sahabatku semua Izinkan pada kesempatan ini Saya akan memberikan pengetahuan Semoga Allah meridhoi kita semua Dan apa yang saya bagikan bisa bermanfaat Dunia dan akhirat Amin ya mujibasa ilin. Langsung saja bagi yang mau mengamalkan tata cara ataupun ijazah pada kesempatan ini silakan untuk menulis di kolom komentar kobil lalu disambung dengan nama lengkap dan disambung dengan wilayahnya. Saya contohkan, misalkan namanya Ahmad. Tulis saja, Qobiltu Ahmad. Wilayahnya mana? Misalkan Cirebon. Qobiltu Ahmad Cirebon. Begitu, agar bisa tersambung sanat ijazahnya, dan saya juga bisa mendoakan saudara dan sahabatku semua agar apa yang diamalkan menjadi barokah dunia dan akhirat, menjadi manfaat. Dunia dan akhirat, saudara dan sahabatku semua yang dirahmati Allah, yang dimuliakan Allah, tentunya kita tidak asing lagi untuk surah Al-Insyirah ataupun surah Alam Nasroh. Surah Alam Nasroh sendiri, atau surat Al-Insyirah, itu ada delapan ayat yang kebanyakan surah tersebut sebagai sarana memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dan mengeluarkan kita di dalam kesempitan. Pada kali ini saya akan memberikan tata cara lengkap yang memang diizazakan oleh guru saya. Silakan yang mau mengamalkan harap memenuhi syarat yang sudah saya berikan tadi yaitu tulis di kolom komentar kobiltu tu nama lengkap dan wilayahnya ini adalah kunci rahasia ataupun inti sahri dari surah al insyurah gunanya insya Allah untuk membuka lebar kemudahan jadi, kalau ada kesempitan, silakan untuk mengamalkan ini agar diberikan Allah kemudahan-kemudahan, keluasan rezeki, kemudahan rezeki. Dan apabila ada suatu permasalahan hidup yang lain, silakan bisa mengamalkan ini agar diberikan jalan keluar yang terbaik. Yang pertama kita mengamalkan harus tengah malam ke atas ya tengah malam ke atas boleh jam 1 pagi jam 2 pagi boleh yang pertama kita melaksanakan sholat hajat dua rakaat. sholat hajat dua rakaat. Rakaat pertama setelah kita membaca surah Al-Fatihah ya. Rakaat pertama Al-Fatihah satu kali Al-Kafirun satu kali. Surah Al-Kafirun satu kali. Lalu rakaat yang kedua setelah kita membaca Al-Fatihah satu kali kita baca surah Al-Ikhlas ini sebanyak satu kali juga. Ya. Ini solat hajatnya. Solat hajatnya cukup dua rakaat saja. Ya. Setelah kita salam dari solat hajat tersebut, lalu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim cukup satu kali saja untuk mengawali. Lalu kita mohon ridha Allah dan syafaat Rasulullah. Caranya bagaimana? Yang pertama, biniati li ridho illahi taala wa bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Nah, kita membaca surah Al-Fatihah satu kali. Saya ulangi, mohon ridha Allah dan syafaat Nabi membacanya biniati li ridho illahi ta'ala wa bi syafaati rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-fatihah lalu yang kedua kita menghadiahkan al-fatihah kepada nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam saya contohkan caranya ila hadratin nabil mustofa sayyidina wa maulana Muhammad Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam al-fatihah lalu kita baca surah al-fatihah satu kali yang ketiga kepada Sayyidina Nabi Khidir Alaihissalam saya contohkan caranya Wa ila hadrati Sayyidina baliya Ibni Malkan Abul Abbas Khidir Alaihissalam Al-Fatihah Lalu kita baca surah Al-Fatihah Satu kali Yang keempat kepada Syekh Abdul Khadir Al-Jilani Saya contohkan caranya Wa ila hadrati Syekh Abdul Khadir Al-Jilani Al-Fatihah Al Lalu kepada Ibu dan Bapak kita saya contohkan caranya. Wa ilah hadrati abi. Nah, ini di abi ini kita sebut nama ayah kita. Wa umi sebut nama ibu kita al fatihah. Lalu baca surah al fatihah satu kali. Dan yang keenam kepada sohibul izaza. Karena ini yang memberikan izazah saya sendiri untuk perwakilan guru-guru saya silakan boleh membaca seperti ini wa khususan ila hadrati sahibul izazah Abah Rafi Cirebon wa ahlihi wa ma ilal muntaha ya saya ulangi wa khususan ilal hadrati sohibul ijazah Abah Rafi Cirebon wa ahlihi wa masyaykhina ilal muntaha. Jadi kita kepada guru-guru kita juga semuanya. Terus yang terakhir kepada sohibul hajat. Saya contohkan caranya wa khususan ila ruhi wa jasadi hajat. Nah ini nama kita ya. Terus bin nama ibu kandung kita Al-Fatihah. Kalau perempuan pakainya binti ya. Terus nama ibu kandung kita Al-Fatihah gitu. Ya saya ulangi yang untuk yang nomor tujuh wa khususan illa ruhi wa sohibul hajat nama kita bin nama ibu kandung kita al-fatihah ini kalau untuk yang laki-laki kalau untuk yang perempuan wa khususan illa ruhi wa sohibul hajat namanya ya inti nama ibunya al-fatihah lalu membaca surah al-fatihah satu kali setelah itu kita langsung saja membaca inti sahri daripada surah al-insyirah ataupun kunci rahasianya surah al-insyirah saya tuliskan dulu jadi ini adalah kunci ataupun rahasianya di dalam surah Al-Insyirah. Kita baca fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Ini dibacanya sebanyak 700 kali. Ini jangan kurang, jangan lebih. Harus sesuai daripada izazah yang saya berikan Jadi yang dibaca hanya ayat ini saja Jadi tidak usah membaca surah alam nasrohnya Kalau membaca surah alam nasrohnya boleh Tapi setelah sholat fardu saja Kalau misalkan mau membaca alam nasrohnya Surat al-insirohnya Setelah sholat fardu saja Setelah sholat fardu ini sebanyak 9 kali ya ini membaca khusus surah al-insirohnya semua dibaca 8 ayat tapi kalau untuk malam hanya dibaca ayat ini saja fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra ya itu dibaca 700 kali lalu kita memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan semudah-mudahnya silakan amalkan setiap malam minimalnya tujuh malam berturut-turut ya, minimal tujuh malam berturut-turut apabila dalam tujuh malam itu belum ada hikmahnya belum ada khasiatnya silakan Diteruskan saja, ya. Jadi, intinya ini minimal tujuh malam, ya. Syukur-syukur sebelum tujuh malam, hajat dan tujuan saudara dan sahabatku semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu saja yang saya berikan pada kesempatan ini. Semoga Allah meridai kita semua. Apabila ada kata-kata saya, tidak berkenan di hati saudara dan sahabatku semua saya mohon maaf lahir dan batin karena saya manusia biasa tidak luput dari dosa dan kesalahan akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh